Halo Sobat di channel, welcome back to my channel. Kali ini saya melakukan perjalanan ke salah satu destinasi tempat wisata di Kabupaten Pariaman, tepatnya di Sungai Saria. Destinasi wisata ini bernama Lubuak Tanau. Oke, sepertinya saya salah arah nih. Ya, di sini adalah jalan menuju tempat wisata Lubuak Tanau. Apa aja yang ada di sini di dekat jembatan ini, ikuti terus video ada di channel ya, jangan pernah bosan. Oke, sini adalah, ini adalah jembatannya ya, ini adalah jembatannya. Ini adalah jembatan Lubuak Tanau. Kita coba berputar arah ya. Kita coba parkir di wilayahnya ya. Oke guys, sampailah kita di Lubuak Tanau ya. Ini namanya Lubuak Tanau guys. Pemandangan di Lubuak Tanau ini nih guys. Inilah jembatan Lubuak Tanau ya. Pada malam hari jembatan ini cukup indah karena dihiasi lampu warna-warni. Di bawah jembatan ini ada taman-taman ya, untuk duduk-duduk. Disediakan bangku ya. TWT Tanjung Wahana Tanau. Oke guys, ini adalah jembatan Lubuak Tanau ya, yang terletak di Sungai Saria. Jembatan ini sangat indah ya kalau malam hari karena dihiasi lampu warna-warni. Oke, kita coba lihat ke bawah karena di bawah ada tamannya ya.
adalah proyek Pemda, tapi setelah saya tanya ini ternyata proyek pribadi ya. Jadi orang yang punya tanah ini membuat tempat ini menjadi lebih indah, menjadi objek wisata. Lumayan ini ya budgetnya ya. No. Oke guys, sampai di sini dulu video di jembatan Lubuk Tano ya. Ikuti terus video saya dan jangan lupa subscribe dan share ya. Oke, sampai jumpa.